dihadapi oleh Boxa FC. Nomor 15 masih kuda kuning, angkat bola ke tengah. Siapa yang dituju? Salah umpan di sana ada Dava. Pendek ke kiri luar, ada Dava di sana. Pendek lagi kepada ada Eka mungkin di sana. Kuda kuning nomor 2 masih menangan nomor 2. Masih kuda kuning melebar ke kiri, maksudnya salah umpan ada Syarif di sana. Di sini ada nomor 6, nomor 5 langsung saja ke nomor 10 yaitu Patih. Patih langsung saja melebar, salah umpan di sana. Sudah ada nomor 18 yaitu Avan. Lakukan sudah. Bola hanya Puja ambil angkat bola ke tengah, berbahaya. Ternyata dekat dengan penjaga gawang yaitu Faunik Woro. Woro pendek kepada nomor 9 Asril, rupanya di sana ada Patih. Lakukan Patih, ternyata di sana ada Ipang. Lakukan, berbahaya. Ternyata di sana ada nomor 6 Fatur, ada sini Lana pendek kepada Dian yang dituju. Masih Dian berlaku. Apa yang terjadi? Ternyata tendang. Ada Patih di sana berebut bola dengan Dimas, menangan Dimas. Lakukan Lana, salah umpan di sana ada Syarif. Masih kuda kuning, masih Syarif kuda kuning berebut dengan nomor 2, menangan Syarif. Ternyata kalahkan berebut di sana. Lakukan saja Taufik, tapi kepada Lana yang dituju. Ada Ipang gerak tipu di sana. Ipang, ternyata Lana curi bola. Ternyata kembali kepada Dian kembali kepada Lana. Masih Lana, kuda kuning Lana masih berputar-putar di sana. Di sini salah umpan di sana. Di sini ada nomor 28 langsung saja melebar kepada Imam yang dituju. Imam kepada Ferry, masih Ferry kuda kuning Ferry. Lakukan Ferry kepada Patih yang dituju di sana. Ternyata berebut di sana sang kapten. Lakukan, berbahaya Patih. Apa yang terjadi? Ternyata masuk. Tendangan dari Patih tadi mampu menggetarkan gawang Valid. Berubahlah kedudukan menjadi 1. Masih ternyata Puja lakukan, ternyata nipis di sang Dian kepada siapa yang dituju dengan kaki kirinya melambung tinggi, berbahaya. Ternyata sundulan siapa, lakukan Afwan kepada nomor 2 yang dituju. Masih nomor 2 Blengor, kuda kuning Blengor. Lakukan, berbahaya di sana ada Lana. Ternyata sundulan Lana hanya lakukan Lana, berbahaya. Ternyata begitu sikapnya sang penjaga. Siapa? Ternyata kulit panjang berbunyi dada. Pertandingan babak pertama telah berakhir. Kedudukan dengan skor 1. Masih di sana ada Blengor. Lakukan Blengor, ternyata bola hanya melenceng dari ada Imam. Apa yang terjadi? Berbahaya dan masuk. Ternyata bundar, masih Dian ambil ancang-ancang. Lakukan Dian, berbahaya. Ternyata tendangan Dian melambung. Syarif, pemain baru ini Rizky. Kuda kuning kepada siapa? Ada Patih. Kuda kuning Patih melebar kepada siapa yang dituju? Ternyata Angga. Lakukan Angga, berbahaya. Ternyata ada di sini Woro. Ternyata sundulan Woro tidak masuk. Lakukan bola Fatur, mandi sekali, berbahaya. Apa yang terjadi? Bola hanya mengenai Mister Kawang. Di sini ada nomor 19 Syarif mengamankan sekulit putar. Kembali di sana pemain baru. Apa yang terjadi? Di belas kembali lagi kepada Dian. Lakukan dengan berbahaya. Ternyata begitu sikapnya penjagaan pada siapa di sana. Ternyata salah umpan Fatur di sini. Kuda kuning kalah berebut dengan Imam. Lakukan, berbahaya. Ternyata tendangan dari Nongga nomor 5. Masih kuda kuning Angga. Masih Angga kuda kuning melempar kepada Imam yang dituju. Imam gerak tipu kepada Puja. Di sini ada Patih. Apa yang terjadi di sana? Patih lakukan, Patih berbahaya. Ternyata pemain baru awal nomor 27 yang menggantikan Woro mampu menggetarkan gawang Valid. Berubahlah skor menjadi 3-0 untuk Bursa FC Purbalingga. 3-0. Ternyata bola di sana dihadapi oleh
Dan itu Fatur, masih Fatur, kuda kode Fatur, lakukan sudah melambung tinggi, ada lucul, lucul kepada di sini dah awal pencetak gol yang ketika ini, ternyata terjatuh awal, apa yang terjadi di sana, hanya mengibatkan pelanggaran, tapi kuda kode Lana, Lana masih kuda kode kepada siapa yang dituju, terobos mati sekali, ternyata Blor, lakukan Blor hanya membentur pertahanan dari boksa, lakukan melambung tinggi kepada siapa, ada Patih yang dituju, Dimas kembali mundur menyelulu, ada Imam, Imam di sini umpan terobos mandi sekali kepada awal yang dituju. Ternyata Dimas sang pendek pertahanan mampu menghalau si kulit putar, lakukan melebar ada di sini. Yaitu Dian, kutak kulit Dian masih menangan Dian, buang satu oleh putar. Dian lakukan dengan kaki kirinya berbahaya, sudul. Ternyata sudulan hanya melebar atau ketika langkah putih-putih empat pemain siap menyongsong, lakukan sudah berbahaya di sana. Ternyata masih awal kembali, ternyata bola hanya melebar. Masih Lana lakukan, ternyata nipis di atas Mister Kawang daripada Gila. Kulit panjang terbunyi, tanda pertandingan babak kedua telah selesai dan dimenangkan oleh Boksa FC untuk final pada sore hari ini, kedudukan skor 3-0. Ternyata serangan demi serangan dari baik dari Buana Sakti maupun Boksa FC mampu dimanfaatkan oleh Boksa FC dengan mengambil skor, yaitu mengambil gol 3 gol tanpa balas oleh Buana Sakti. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari kedua kesebelasan